sampai ke sana kelihatannya. Oke, ini tepat pukul 7.32 pagi, kita sedang menunggu gerhana matahari. Kita tetap berada di Amuntai, di atas ruko seperti biasa. Dan di belakang sudah ada sunrise dan sebentar lagi akan tertutup oleh bulan. Lihat di sana, itu gunung-gunung dan sunrise sebentar lagi akan tertutup oleh bulan dan itu namanya adalah gerhana matahari. It start going dark. Sebelah ada orang yang moto buat mengabadikan. Ya, kayak katanya ada lomba gitu, lomba foto. Siapa dia? Ya. Terjadi jam 7.30 lewat, katanya cuma sekitar 2 menit, tapi sampai sekarang ini masih belum ada terlihat gerhana yang akan terjadi. Ya, kita tunggu saja dulu. Lama banget gak ada tarik-tarik gerhana. Aku gak kelewatan di sini ya. Kalau sudah di sana masih sama kayak tadi tuh, oranye-oranyean kayak sunrise gitu, tapi nggak ada tanda-tanda untuk gerhana. And pas Alex confirm gerhana nggak kelihatan di sini. Lihat di sana tadi udah ada sebagian gelap sih ya, tapi terang lagi artinya gerhana sudah lewat. Tapi nggak kelihatan, nggak gelap sampai di sini. Oke, ini kita turun ke bawah. Mungkin ada summer yang menunggu di bawah. One hour later. Tunggu. Ini mulai gelap ini harinya. Oh. Ini kita kembali ke atas. Sudah dilihat gerhana matahari total gelap semua. Lihat, gelap, noise-nya sudah kelihatan. Allahu Akbar. It's going dark. Coba lihat di sana. Mereka pada ngumpul. Wow. Ini namanya gerhana matahari total ini. Kelihatan jamnya? Ini pukul 9 pagi. Dan seperti pukul 7.
malam. 9 pagi jam seperti jam 7 malam. Bayangkan. Kalau mataharinya nggak terlihat, tapi dampaknya sangat terasa. Siang bagaikan malam. Itu jembatan Paliwara. Alhamdulillah mulai terang lagi. Gerhana matahari berakhir. Hanya beberapa menit mungkin. Allahu Akbar. Di sana ada sebagian yang masih gelap. Daerah Tanjung mungkin. That's it. Dari gerhana matahari. Oke. Okay. Luar biasa, amazing. Dan tuh lampu jalan masih nyala karena tadi gelap gulita. Ya. Sudahlah. Mari kita tunggu.